Puji syukur kita terus naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memberkati setiap kehidupan kita hari lepas hari, sehingga walaupun dengan ibadah online pada saat ini kita masih difasilitasi dan dimampukan untuk dapat terus mengungkapkan kerinduan kita akan hadirat Tuhan dan memberi kelegaan akan kehausan kita akan firman Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita bersatu teduh. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Kita pujikan, terpujilah Allah. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan untuk duduk. Jemaat terkasih, di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan pada penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya. Ia memampukan setiap umat Allah untuk mewartakan kasih bagi sesama. Tema ibadah minggu ini adalah menerima aliran yang hidup dari Roh. Sebagai ayat pembuka kita terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama, ketiga sampai dengan yang kelima yang berkata demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk meresponi ayat pembuka kita, kita pujikan, datang ya Roh Kudus. Datang, oh datang, dan tertata di hati.
Jemaat yang terkasih, di kesempatan yang indah ini, marilah kita dengan kerendahan hati, kita mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, saat ini kami berkumpul untuk merayakan kasih-Mu melalui dunia ini, melalui pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang tercurah berkenan tinggal di antara kami, menyertai perjalanan hidup kami setiap hari. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi dengan cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampuni kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang ada dalam diri kami, yang mendamaikan dan mempersatukan. Ampuni kami bila hati, pikiran kami tertutup bagi karya-Mu. Ya Bapa, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama kami, seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Mampukan kami merasakan daya cinta kasih-Mu yang telah dicurahkan bagi dunia. Inilah doa permohonan kami yang kami percayakan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Amin. Di dalam kasih yang teguh. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita yang terambil dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, silakan untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh Evangelis Amaria. Kita pujikan, nyanyikan lagi bagiku. Sungguh mulia dan agung firman-Mu.
Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sangat mengasihi kami, dan khususnya pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan satu kesempatan bagi kami dalam segala keterbatasan kami. Kami boleh menikmati ibadah secara online. Tuhan tolong hamba-Mu, tolong semua anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing, siap membaca dan belajar firman Tuhan. Tolong bicara bagi kami Yesus, bicara bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita lihat satu perikop firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada dalam satu ibadah yang khusus. Bukan cuma ibadah raya setiap hari Minggu, tapi hari ini satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa buktikan dalam ibadah hari ini. Bersama-sama kita memperingati hari Pentakosta. Saudaraku, apa itu Pentakosta? Terkadang kita menjadi salah mengerti tentang Pentakosta. Secara sederhana, Pentakosta adalah hari ke-50 dan merupakan peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Dan ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan ini merupakan janji Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya? Apakah tidak cukup dengan khotbah setiap hari Minggu, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, dengan berlutut dan berdoa setiap hari? Apakah itu masih belum cukup sampai Tuhan harus menjanjikan dan mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya? Saudara, Yesus tahu persis kehidupan umat manusia. Digambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang mengembara di padang belantara. Orang yang merasa begitu sulit, orang yang merasa begitu haus, orang yang merasa begitu letih. Dan ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Dan terkadang kita menjadi begitu lelah dalam menghadapi tantangan itu. Saudara, tidak bisa dipungkiri,
Kita mau sembunyi, kita mau pura-pura senyum, kita mau baik. Tapi kenyataannya, keadaan itu sedang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya sedang menghadapi keadaan itu. Dan bukan cuma kita. Bukan cuma keluarga besar GKI Citra Raya. Bukan cuma bangsa kita. Tapi hampir seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Kita siap atau tidak, kita mau atau tidak, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saudara, berapa banyak kita yang sudah mulai merasa capek, sudah mulai merasa putus asa, sudah mulai merasa, oh Tuhan sampai kapan? Kita harus bekerja, kita harus melakukan semua kegiatan di rumah. Bahkan saudara, ada sekian saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Dalam kondisi seperti ini, sangat tidak mudah saudara. Kita boleh bilang sabar, semua pasti berakhir, ayo bertahan sedikit lagi. Oh saudara, kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, dan orang dengan santainya datang dan berkata, sabar, tahan sedikit lagi, semuanya akan selesai. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup dan bilang, ya Tuhan, saya akan sabar. Saya akan bertahan. Saya percaya benar Tuhan. Kondisi ini akan selesai. Saudara, hampir 3 bulan kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Dan mungkin saja, ada di antara yang kita yang sudah mulai merasa tidak sanggup. Kita mulai merasa begitu lelah. Kita mulai merasa putus asa. Bahkan mungkin terkadang kita akan bilang, oh ibu, saya mau berdoa apa lagi sama Tuhan. Saya mau bilang apa lagi sama Tuhan dan kondisi ini setiap hari sama. Bahkan mungkin lebih parah. Oh saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana supaya dalam kondisi yang sangat sulit ini, kita betul-betul mempunyai kekuatan untuk bertahan, untuk melewati semua pergumulan ini. Hari ini saudara, hari ini kita berikan satu anugerah dari Tuhan, yaitu penyertaan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang memberikan kesegaran bagi kita yang haus secara rohani. Saudara, berapa banyak kita yang merasa, oh Ibu Maria, saya sudah enggak kuat. Sampai kapan? Saudara, saya mau bilang kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari saudara, pegang janji Tuhan. Mari pegang janji Tuhan satu kali lagi. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dan memenuhi kehausan kita secara rohani. Saudara, apa lagi yang Roh Kudus lakukan bagi kita? Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita yang sudah merasa lelah. Saudara, ada begitu banyak saudara di negeri ini yang dengan terpaksa harus mengambil jalan pintas. Bahkan harus menyelesaikan hidupnya,
harus melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena sudah tidak kuat. Karena sudah lelah. Saudara, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita masih memberikan kesempatan untuk Roh Kudus memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, adik-adik dan saya untuk bertahan? Bertahan dan berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja. Saudara, apalagi yang dijanjikan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk menjalani hidup ini. Saudara, mari kita bangkit dan kita akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya bukan anak Tuhan yang pengecut. Saya mau belajar untuk berani menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi di negeri kami, bahkan dalam keluarga anak-anak Tuhan pada saat ini. Minta itu daripada Tuhan, saudara. Minta keberanian itu. Saudara, kita bukan anak Tuhan yang pengecut. Kita bukan anak Tuhan yang lari dari kenyataan. Tapi kita anak Tuhan yang berani menghadapi semua yang Tuhan izinkan kita hadapi. Karena kita tahu persis, kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita terlantar. Dan mari saudara, buktikan itu. Percaya, dia ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita. Tatkala kita tahu Roh Kudus akan memberikan kesegaran dan kelegaan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan keberanian bagi kita untuk menjalani hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, buka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari buka hati. Berikan kesempatan kepada Tuhan bekerja dalam hati kita. Saudara, ada banyak kita yang kadangkala tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, bukan waktunya untuk kita bertindak seperti itu. Sekarang, mari buka hati. Datang dengan kerendahan hati. Minta pertolongan Roh Kudus. Minta aliran air hidup itu untuk memberikan kelegaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita siap untuk buka hati? Apakah kita siap untuk datang dengan kerendahan hati kepadanya? Mari, Saudara. Mari. Serahkan semua keberadaan kita saat ini. Kekecewaan kita. Keputusasaan kita. Ketakutan kita. Ketidakmampuan kita. Mari. Dengan rendah hati. Datang kepada Dia. Bilang kepada Dia. Oh Allah Roh Kudus, saya mau belajar untuk rendah hati. Saya mau dipimpin oleh-Mu. Oh Allah Roh Kudus, tolong kuasai saya. Tolong perbaharui hidup saya. Saya mau Tuhan, saya mau menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Adakah yang membuat kita susah hari ini? Adakah yang membuat kita tidak bisa tenang mengikuti ibadah online hari ini? Adakah yang membuat kita merasa, oh saya tidak konsen? Masalahnya di mana, saudara?
mari buka hatimu, serahkan kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu, dan lihat Allah akan bertindak menolong kita. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Citra Raya, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Amelia Satapi. Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, kita mau satukan hati kita, kita mau membawa beberapa pokok doa syafaat kita, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, hari ini Tuhan, hamba datang bersama dengan keluarga, lepas keluarga anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Tuhan paling mengenal suasana hati anak-anakmu. Tuhan tahu usaha dan pekerjaan dari anak-anakmu. Tuhan tahu pendidikan anak-anak kami. Tuhan tahu kesehatan keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, hamba datang bersama dengan keluarga-keluarga yang sangat bergumul saat ini. Keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber satu-satunya penghidupan keluarga mereka. Ya Yesus, hamba mohon, Tuhan kuatkan anak-anakmu untuk tidak akan pernah mencari pertolongan dengan cara-cara dunia. Tapi terus percaya ada tangan Tuhan yang ajaib. Ada pertolongan Tuhan di sana. Hamba datang bersama dengan keluarga-keluarga yang bergumul dengan kesehatan. Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anakmu Yesus yang sangat sulit saat ini. Ada orang-orang tua yang sangat sulit. Tuhan, berikan kasih yang besar kepada para keluarga untuk mendampingi saudara-saudara yang bergumul dengan kesehatan. Berikan kekuatan, berikan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu GKI Citra Raya. Kami bersyukur Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tuhan boleh memberikan hikmat bagi saudara-saudara kami berjeri lelah untuk mempersiapkan ibadah online seperti ini. Tuhan memberkati, Tuhan balas cinta kasih anak-anakmu. Dan biarlah gereja kami Tuhan akan sungguh menjadi berkat, bukan cuma bagi jemaat GKI Citra Raya, bagi orang-orang di sekitar sini. Mereka akan melihat kebesaran Tuhan untuk apa yang dilakukan oleh gerejamu. Ya Allah yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kalau boleh jujur, kami sudah tidak tahu mau minta apa daripada Tuhan untuk negeri kami, untuk pergumulan pandemi COVID-19 ini.
Tuhan tolong kami, kami tidak akan putus asa. Kami akan tetap berseru kepada Tuhan. Oh Yesus, kasihani negeri kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan ekonomi negeri kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang kami tahu begitu sulit. Ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka. Dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan memakai mereka. Tuhan cukupkan semua yang dibutuhkan oleh tenaga medis kami. Kami berdoa untuk keamanan di negeri ini. Tenaga keamanan kami, Tuhan, kami tahu tidak mudah. Bahkan mereka harus bekerja 24 jam menghadapi masyarakat yang kadangkala tidak taat. Oh Yesus, lindungi dan berkati keamanan kami. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat ya Tuhan untuk semua keputusan yang diambil. Biarlah itu yang Tuhan kehendaki bagi negeri ini. Dan kami berdoa untuk kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat di negeri ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami belajar taat. Kami belajar taat menghargai semua yang sudah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan satu persatu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan. Anak-anakmu dari tim media center yang mempersiapkan semua ini, Tuhan balas cinta kasih dan semua yang melayani dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, tibalah bagi kita untuk membawa ungkapan syukur kita. Siapkanlah kantong persembahan kita, jemaat dapat memberikan persembahan dan menaruh dalam persembahan dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali beribadah di dalam gedung gereja. Atau persembahan itu dapat dikirim ke gereja melalui transfer bank, kris, atau cara lainnya. Untuk informasi tentang nomor rekening dan barcode kris dapat dilihat pada tampilan layar kita atau pada warta gereja kita. Ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita pujikan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, Allah yang telah menciptakan dan mengampuni dosa-dosa kami, bahkan pada pagi ini telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi ini juga Tuhan masih beri kesempatan untuk kami
walaupun kami bersama-sama ibadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa mengikutinya dengan baik. Dan pagi ini juga kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa memberikan persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyucikan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarkan kepada kami, ya Tuhan, sisa hidup kami, biarlah kami persembahkan dan berkenan untuk persembahan kehidupan kami untuk melayani Engkau di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat terkasih, kita yang percaya bahwa dari dalam hati kita akan mengalir air hidup, yaitu air hidup yang bersumber dari Allah yang hidup. Karena firman-Nya yang hidup yang tertanam di dalam hati kita akan mendatangkan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Sebagai lagu pengutusan kita, kita pujikan apinya berkobar dalam hatiku. Kasih, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur pada Allah. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.